Momen Raffi Ahmad diajak Jokowi makan siang bingung siapa yang bayar. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir, diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor satu di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor satu di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama.